Buka Mi. Buka. 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 Teman-teman, ketemu lagi di channel Itkuy TV. Hari ini kita mau masak. Ya. Mau masak yang lagi kekinian, yaitu masak nasi ala-ala Jepang pakai KFC. Nah, ini katanya itu kayak menu dari Jepang, resep yang dicoba-coba dari orang-orang Jepang yang lagi ngetrend. Lagi ngehits sekarang. Nah, ini beberapa minggu ini udah masuk ke Indonesia dan ngehits gitu. Makanya kita mau nyobain masak nasi pakai KFC. Gimana tuh rasanya? Gimana rasanya ya? Cuman kita hari ini nggak sendirian. Hari ini ada tamu spesial banget nih. Iya. Pasti rame banget. Banget. Karena kocak deh. Kalian harus kunjungi nanti channel Jajal Makan. Yes. Nah, ini ada bintang tamu kita dari Jajal Makan, yaitu Kak Munce. Silakan Kak Munce. Yeay. Silakan Kak Munce di tengah. Asik. Yeah. Hai guys, apa kabar? Ya. Gimana kabarnya Kak Munce? Alhamdulillah, sempit ya. Apalagi ya, ada dua. Iya, itu dia maksudnya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, betul sekali. Jadi kita berlima. Mau berlima, ini di dua, ini dua. Iya, betul. Kamu jangan suka gitu. Mentang-mentang kamu makan jadi kayak kita. Mentang-mentang makan kecil. Betul. Oke, jadi gini kamu Munce. Hari ini kita mau masak nasi, tapi pakai KFC. Ini resep dari Jepang yang ngetrend, hits di Indonesia. Betul. Banyak banget YouTuber yang udah coba dan katanya enak. Iya, makanya kita hari ini kita coba. Iya, makanya belum pernah. Oke, oke, oke. Boleh. Apa aja sih? Makanya kita coba. Jadi di sini ada beras putih. Ini udah dicuci, teman-teman. Terus ada kaldu. Penyedap rasa sama kecap asin. Yuk, gimana? Dan pastinya? Pastinya oh ya, ayam KFC lupa. Itu yang paling penting. Betul nih, ayamnya harus KFC ya? Enggak harus sih sebenarnya. Oh, gitu. Tapi yang ngetren lagi KFC, jadi kita udahlah. Benar-benar pakai KFC ya. Kita cobain. Ayo udah enggak sabar. Ayo gimana? Oke. Okay. Oke, teman-teman. Pertama kali kita mau beras ya. Dicuci udah kan ya? Beras sudah dicuci. Kemudian kita taker air putih ya. Boleh susu enggak? Jangan. Oh, jangan. Enggak tahu deh. Kayaknya boleh deh. Boleh ya, boleh-boleh aja loh, namanya juga resep ya kan. Namanya juga resep. Jadi bukan Mi, coba di ini. Masih liwet ya. Nah, airnya satu ruas. Betul. Iya, satu ruas jadi. Ya. Nah, ini udah. Kurang dikit lagi, Bi. Oke. Oke. Kemudian kita kasih kecap asin. Takarannya berapa ya? 1 sendok aja. 1 sendok. Nanti kita isi. Nah, ini asin. Namanya juga kecap asin. Iya, namanya juga kecap asin. Iya. Kalau kecap Inggris bisa bahasa Inggris dia. Oh. Bisa ngomong. Lucu loh. Iya. Halo, pinter kadang. Terus masukin penyedap rasa. Ini penyedap yang rasa ini. Rasa ayam apa rasa sapi nih? Rasa sapi ini. Oh, dia rasa udang. Tapi ini ada campuran rasa yang dulu pernah ada juga. Oh my god. Kita coba dulu icip ya. Ini airnya air matang jadi enggak apa-apa. Asli tahu dari mana air matang? Bentar ya. Air matang tenang air aja, wajib. Saya tidak akan meracunimu. Tambahin kecap asin dikit. Oh iya, kurang asin. Pakai garam enggak? Enggak usah, jangan. Kita jadi resepnya ada. Bukan dari garam. Oh, kecap asin. Oh, resepnya bukan garam, tapi kecap asin. Yo, coba udah asin. Coba ya. Jangan kasinan. Nah, enak kurang sih. Lagi. Ini biar tambah. Mohon maaf, nanti kalau udah dimasak dia akan menjadi mengental. Nah. Iya. Hati-hati Anda dalam tinggi. Iya. Kan larut ini ya. Larut apa? Iya, iya. Larut lemak? Bukan. Airnya kan lama-lama hilang. Oh iya, lama-lama kan asin jadinya. Kita udah diaduk nih. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita pikir ya. Aku pikir apa yang dipikirin? Gue rasa ini udah cukup. Oh, nah, itu loh bahasanya tuh. Okay. Baiklah. Oke, sekarang kita masukin ininya. Ayamnya. Jangan ketinggalan lupa. Ini ayamnya mau kita potong-potong atau enggak? Langsung. Nanti kita pas sudah selesai baru diancurin. Baru diancurin gitu ya. Oh, oke, okay. Kayak nasi ainan bener enggak? Yes. Betul banget. Ayamnya siap. Dua ya. Ayamnya langsung banget dua. Ayamnya. Kayaknya enak. Udah jangan dihancurin dulu. Oke, direndam-rendam dikit. Direndam. Udah, langsung di
bentar, ada ketinggalan ini. Oh, itu kulit. Penyedapnya banget justru ya. Oke. Okay, langsung setelah kita itu dicolokin dulu, jangan lupa ya kan? Iya. Nanti jadi enggak matang. Dan ini harus di posisi nyala. Oke. Okay. Kita langsung cook di zoom, Pak. Oke. Okay. Cook. Nah. Sip. Langsung. Oke, ini sebenarnya asalnya dari mana sih? Jadi asalnya ini katanya sih dari resep coba-coba dari orang Jepang gitu. Oh, orang Jepang. Ya, terus biasanya masih biasa resep Jepang yang gitu. Gak punya duit kali buat yeah, makanannya. Iya, makannya banyak tapi kenyang tapi murah. Oh, bisa dicoba guys, ya, ya kan? Enak, ya kan? Saya aja udah gak sabar nih, bisa dicobain nanti buat anak saya di rumah kalau gak punya duit. Bisa ya kan? Banget. Ayam satu sama nasi. Campur nasi. Oke, teman-teman, kita tunggu sampai matang. Jadi kita langsung aja nanti di posisi apa ya? Ngomongnya gimana sih? Ulang-ulang. Posisi kalau udah pas matang, tanak. Tanak nasinya tanak. Iya, ya, betul. Iya, oke, okay, langsung aja nanti kita tunggu pas matangnya ya, teman-teman. Oke. Okay. Dadah. Bye. Akhirnya mateng udah juga. Mateng. Alhamdulillah. Dari baunya aja ini udah. Berapa menit kita nunggu? Mantap. Parah dulu. Sekarang kita mau coba. Setel musiknya. Jadi rame ya sekarang. Dia udah masak aja. Oke. Ayo kita bismillah bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Manirahim. Oke. Oke, buka. Wah, baunya. Aku enggak lihat. Baunya KFC banget nih. Coba kamu cobain. Kan emang ayam KFC ya. Iya. Betul ya. Yuk, kita coba kita ancurin. Kita ancurin. Kita ratain dulu ya. Guys, itu aromanya tuh aroma-aroma kayak KFC, kayak KFC, KFC ya. Berdiri. Luar binasa ini. Enak-enak ini. Nasinya jadi berubah warna ya? Iya. Pakai pewarna apa gimana? Pakai kecap asin. Oh, tadi. Kecap asin. Kecap asin sama kermesan dari tepung. Tepung. Wah, ini the best part ini. Ini buat aku ini. Enak aja. Gak mau. Buat aku mana? Buat kamu tuh tulangnya nanti dikasih. Oh, ada. Saya kucing ya. Mahal loh bayar saya ke sini, mending dikasih kulit aja. Siap, kasih kulit ayam. Ada kulit ayamnya. Oke. Okay. Kamu juga mau ya? Kamu mau? Oke. Okay. Kamu mau? Yang pertama buat siapa nih? Ayo. Bintang tamu dulu ya. Bintang tamu dulu. Ya, boleh. Tamu. Karena tamu adalah raja. Mohon maaf, ini saya jadi bawa anak-anak karena lumayan semirip makanan. Iya, nggak apa-apa. Oke. Okay. Kita makan bareng-bareng. Kita icip-icip ya. Oke. Okay. Kayak nasi nasi Hainan gitu ya. Iya. Rasanya kayak nasi Hainan. Hainan apa Hainan? Hainan. Hai tuh. Ini boleh dicobain? Boleh. Apa bareng-bareng aja? Bareng-bareng aja ya. Boleh bareng-bareng nanti. Oke. Okay. Biar sambil dingin ya. Oh, aku yang banyak nih. Aku yang banyak katanya. Mohon maaf. Ini kulit. Iya, iya. Ayo nih aja sama mami ya. Bareng-bareng nanti ditambahin. Iya, iya betul. Semuanya nanti dapat. Iya dah. Sebentar kita bareng. Mana yang kulitnya? Ini kulitnya nih. Ini nih ada. Saya suka kulit. Udah ada. Yang besar. Oke. Okay. Dulu ya. Ayo, kita coba guys. Apakah enak atau tidak? Ayo kita enak. Coba bareng-bareng. Sih lumayan ya. Wanginya sih KFC banget. Satu. Kita cobain dulu nasinya. Dua. Iya, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Makan. Nasinya mateng ya? Mateng. Enak. Enak. Emang rasa KFC-nya tuh berasa ya? Masuk ke dalam nasi ya? Ini. Oh, gak mau. Cobain. Yuk. Enak banget. Aromanya kayak aroma KFC gitu ini okay. Ya. Oke. Nasinya.
kita cobain pakai ayam ya guys. Ini ayam, ini nasi dan kecap asin. Enak, oh kata misal enak. Enak, enak banget. Yuk, eat kuy. Coba makan yuk, eat kuy, eat kuy. Oh iya, eat kuy. Itu belum? Eat kuy. Enak banget ya. Oh, enak. Cobain lagi Alia. Ini tuh jadi kameramennya mau nyobain enggak nih? Kasihan nih, dari tadi ngiler mulu nih. Ngiler ya? Oh, kulitnya ya, mohon maaf. Mami, dagingnya ya. Ah, jatuh. Kayak A6 ya? Ini kok A6 ya? Ya, mohon maaf. Kok galak sih, Bu? Sebel gue juga. Anak gue galak. Mereka pada ngurus anak, aku makan aja guys. Hai gue guys. Pas banget kita lapar ya. Ini kulitnya. Kulit. Kulitnya masih crunchy ya. Crunchy. Ada kena ini ya. Ada kena air loh. Agak lembek dikit sih. Tetap enak ya. Jadi berhasil nih percobaannya. Berhasil. Mantap. Enak. Top market top. Mantap. Ini tuh cocok banget deh pokoknya kalau pas tanggal-tanggal tua ya kan. Bener kan? Anak-anak kos ya kan. Recommended banget nih. Karena apa? Ada gizi dari ayam, ada gizi dari nasi dan enak dari kecap asin. Terus misalkan mau ke restoran Thailand, beli nasi Hainan enggak kuat, nah ini bikin rumah. Nasi Hainan ala-ala anak kos. Enak. 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 Guys. Nama-nama. Enak banget deh. Kita closing yuk. Oke. Oke. Terima kasih Kak Munce. Terima kasih udah mampir. Aku jadi kenyang di sini. Terima kasih. Ngicipin nasi ala-ala kita. KFC Jepang. Mantap itu. Ya. Makin oke. Asik. Semoga Kak Munce enggak kapok main di sini di channel. Oh enggak dong, pastinya. Asal ditraktir. Oke, okay, guys. Iya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Iya, jangan lupa ya subscribe channel Itkuy dan guys. Dan jajal makan juga. Oke, jajal makan. Jangan lupa subscribe juga channel jajal makan. Yes. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Bye. Waalaikumsalam. Makan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebagai wujud dukungan kalian mengembangkan channel ini sehingga kita bisa berbagi lebih banyak lagi. Terima kasih.